Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Hari ini saya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung. Beberapa tahun terakhir selama masa pandemi, memang di sana tidak dilaksanakan secara terbuka sholat id, dan biasanya dilaksanakan secepatnya sehingga memang terkadang kita tidak sempat untuk ikut melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Palembang. Tapi tahun ini mudah-mudahan insya Allah di pasca masa pandemi ini jemaah Masjid Agung akan kembali meluber, membludak seperti biasanya sampai ke Jalan Merdeka, Jalan Sudirman, dan sampai ke atas Jembatan Ampera serta ke Jalan Masjid Lama. Mari kita laksanakan sholat Idul Fitri. Hari ini umat muslim di Kota Palembang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di seputaran Masjid Agung Palembang. Belasan ribu warga memadati Jalan Sudirman, Jalan Merdeka, Jembatan Ampera, dan seputaran Jalan Masjid Agung, karena memang Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo tidak bisa menampung Islam yang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri hari ini. Dua tahun terakhir memang umat muslim di Kota Palembang tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid karena keterbatasan masa pandemi. Pada sholat Idul Fitri kali ini, Wali Kota Palembang Haji Harman Joyo dan Gubernur Sumatera Selatan Haji Harman Deru menyampaikan sambutannya. Sementara bertindak sebagai imam adalah Wakil Imam Besar Masjid Agung SMB 1 Palembang Haji Ahmad Tarmidi Muhaimin Al-Hafiz, dan bertugas selaku khatib yaitu Al-Habib Muhammad Sahab. Bagaimana situasi dan kondisi pelaksanaan sholat Idul Fitri hari ini bisa diikuti dalam video berikut. Allahu Akbar.
Allah
Ya, Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo dan Gubernur Sumsel Haji Herman Deru menyampaikan sambutannya. Dalam sambutannya, Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo menyatakan dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga pelaksanaan sholat id pada hari ini bisa berjalan lancar dan tertib. Dia juga mengingatkan bahwa selama pelaksanaan sholat id diharapkan semua jemaah tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pelaksanaan sholat id tahun ini memang perjalanan lancar dan tertib di berbagai masjid dan lapangan. Selamat menikmati.
Sementara itu, Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, juga dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan sholat Id dan kepada umat Muslim di Sumsel. Herman Deru juga menyampaikan permohonan maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Menurutnya, mudah-mudahan momentum ini menjadi awal kebangkitan sosial ekonomi kita. Pemerintah berharap protokol kesehatan tetap dipatuhi. Ia juga mengingatkan agar ketika saling bersilaturahmi mengunjungi sanak keluarga masing-masing juga tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Allahu Akbar.